you <laughs> Nah, Bapak ibu, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Isa masih merupakan suatu bukti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berbeda. Ya, satu bukti, loh, Pak Bu. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berbeda. Kalau orang yang mati, semua mati, banyak yang mati. Ya, tadi pun kita belum mati, tapi kita juga pasti akan mati lah gitu loh ya. Yang mati banyak. Yang bangkit ada nggak? Ya ada juga sih. Nenek saya pernah mati dan bangkit juga. Tujuh tahun kemudian baru mati lagi gitu. Lazarus juga mati dan bangkit ya. kita banyak mencatat orang yang bangkit dan uh, mati dan bangkit gitu. Tetapi yang bangkit lalu hidup di uh, sebagai uh, tu, di dalam tubuh kemuliaan, ya itu nggak ada di dalam Kitab, ya nah, nggak dicatat. Orang yang mati lalu bangkit dalam tubuh kemuliaan. Kendati pun eh, Lazarus dia mati bangkit bukan tubuh kemuliaan, masih tubuh fisik alamiah. Kemudian mati lagi ya. Dan saat waktu Tuhan Yesus bangkit ada sih kuburan terbuka dan banyak juga yang bangkit dari kuburannya. Dan mereka masuk ke kota kudus dan pertanyaannya apakah itu hidup dalam tubuh kemuliaan? Enggak juga. Kendati pun, kita memang tidak dicatat, tapi saya pastikan itu tidak. Kalau hidup dalam tubuh kemuliaan berarti masih ada dong. Ya, kita ke ketemu loh mereka-mereka itu kan banyak karena kuburan terbuka semua kan, kan Alkitab catat seperti itu. Tapi saya pastikan mereka tidak hidup dalam tubuh kemuliaan, tetapi pasti mereka akan mati lagi karena waktu itu kan ada demonstrasi, ya, sebuah fenomena kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, lalu dia naik ke surga, ya, hari kemis lalu kita sama-sama belajar firman Tuhan, dia naik ke surga, ya, disaksikan oleh banyak orang. Bahkan Paulus berkata dia adalah orang yang terakhir. Ya, sekian banyak orang yang menyaksikannya bahwa e, Yesus memang mati dan naik ke sorga dengan tubuh kemuliaan. Artinya tubuh kemuliaan itu bisa naik ke sorga dan bisa turun lagi ke bumi. Ya, maka sebelum dia naik ke sorga, kalimat yang terakhir dia berkata begini. Kepadaku diberi kuasa di sorga dan di bumi. Nah, dia mempunyai kekuasaan dua alam, dua dimensi, dimensi ilahiah dan dimensi lahiriyah. ya. Lalu di surga ngapain? Dia menjadi pembela Anda dan saya. Jadi kalau Anda tapi gimana kalau yang 8, T? ya saya nggak tahu itu ya, saya nggak tahu. Itu yang tanya saya. Kadang-kadang ada iseng-iseng juga tanya saya, Pak. Karena ada Tuhan Yesus kan naik ke surga jadi pembela. Dibela nggak? Oh, kepercayaan dibela lah ya. Kalau dia percaya Yesus pasti dibela pasti ya, gimana pasti diselamatkan juga pasti diselamatkan oh, enak juga dong ya saya nggak tahu tapi memang kalau Alkitab katakan orang yang percaya Yesus itu pasti diselamatkan oh ya pasti diselamatkan gimana kalau dia berdosa ya dosanya apa dulu dong Dosa yang tidak diselamatkan adalah dosa menyangkal nama Yesus, sebab yang membawa keselamatan di sorga dan bumi adalah Yesus. Tapi kalau menyangkal Yesus, jangan harap lagi gitu. Tapi kalau dia tidak menyangkal Yesus, dia pasti diselamatkan. Pertanyaannya, selamatnya di mana gitu loh? Selamatnya di kerajaan seribu tahun. Nah di situ hidup sebagai manusia, ya manusia tubuh kemuliaan. Sebelum dia tinggal sana akan ada namanya penghakiman hmm, di situ. Kalau di situ kena lagi satu kali. Kalau sekian teh saja sudah masuk ke bui, di situ kena lagi nggak kena karena kita pernah, nyala engkau karena aku tidak mengenal engkau. Nah siapa dia? Ini orang-orang yang berseru padanya Tuhan Tuhan. Ini yang menjadi khotbah saya hari ini. Tapi tidak ada hubungan delapan teh ya. Tidak ada hubungan delapan <laughs> teh. Ini baru bingung nih apa sih delapan teh? Ya, karena di TV banyak kok ya apa pastor juga ikut kampanye enggak lah saya kan cuma barang-barang yang agak hot issue itu kan saya jadikan bahan untuk ilustrasi boleh dong ya tapi kita tidak memojokkan orang jelas seperti itu nah sebenarnya jemaat Tuhan perlu disadari loh dengan pengajaran-pengajaran seperti ini supaya kekristenan itu jadi bermakna ya kalau kita tidak disadari kita akan menjadi orang yang kekristenannya hanya jadi kekristenan latah ya rekson itu dia ucapkan kata-kata tapi dia tahu apa yang dia ucapkan. Akhirnya tidak bermakna itu sebenarnya. Nah, Yesus naik ke surga, satu-satunya orang yang naik ke surga dan hidup di alam Ilahia dan kontrol kehidupan kita. Hanya satu, Yesus only. Jadi only Jesus. Hanya satu manusia itu namanya Yesus. Kendati pun ada namanya eh, apa itu Henok dan juga eh, Elia Ya, mereka naik ke surga, tapi surganya di mana? Ya, Alkitab catat loh, mereka juga naik ke surga, tapi mereka bukan tubuh kemuliaan loh. Ya, mereka tidak di dalam ke tubuh kemuliaan, tapi ada ada para teolog juga coba untuk menyelidiki. Kalau dia naik ke surga juga berarti Tuhan Yesus bukan sulung dong. Kan kita bilang Tuhan Yesus sulung kan yang pertama naik dalam tubuh kemuliaan. Dua manusia ini Henuk dan ya Henuk ya Henuk dan dengan dengan Elia dia juga naik ke sorga ya karena dia berkenan pada Tuhan tapi ini bisa juga disebut apa hibern apa hibernasi ya. ya istirahat total di mana ya Tuhan punya kedaulatan nanti aja tunggu eh, kedatangan Yesus dua kali kita tanya dua manusia itu tahu di mana tapi yang jelas dia tidak seperti Yesus walaupun dia punya berkat yang diberkati yang dipunya Yesus, tapi dia nggak percaya Yesus, ya. Supaya Bapak Ibu, supaya orang Kristen tidak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa yang kadang-kadang buat kita eh, ragu sih enggak, ya, ragu sih enggak. Tapi bingung loh tentang kekristenan. Karena kebingungan ini kita mudah diserongkan. Kekristenan sedikit serong aja itu berdampak besar, Pak Bu. Ya, coba Anda kalau eh, jalan ya ada satu tujuan. Biasanya itu namanya penembak jitu, ya. Itu kalau dia harus pada sasaran titik, itu cuma serong hanya satu mili aja, bergeser. Itu sampai kepada objek itu e, besar dampaknya. Jadi kekristenan itu berakurasi, ya, berakurasi. Nah, itulah sebabnya Tuhan sampai kirim apa Roh Kudus. Roh Kudus yang bimbing kita, Roh Kuduslah yang memimpin kita. Ah, siapa yang bisa akurasi dalam Tuhan? Enggak ada, Pak, Bu. Anda boleh sekolah teologi, ya. Kalau teologi paling S1, ya, 4 tahun, ya. S2 tambah lagi 2 tahun, ya. Mau S3 tambah lagi 2 tahun, ya. Itu kan cuman hanya satu hari, berapa? dosen yang seumur hidupnya ngajar tuh gak baca kitab terus masih ada yang nggak 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 lurus masih ada penyimpangan ya tetapi itu ingat ya kitab katakan bahwa Tuhan kirim roh kudus berarti penting selalu dipenuhi roh kudus ya itu pesan saya seperti itu tapi hari ini saya akan bicara satu topik yang saya kemas dengan nama Potret kekristenan yang sejati, ya potret kekristenan yang sejati itu gimana? Potret ya, potret itu gambar kekristenan sejati. Kendati pun kadangkala -kadang kita ini sudah mengaku Kristen, tapi bisa nggak menjadi potret kekristenan yang sejati? Nah, potret kekristenan sejati itu gimana? Saya di apa di, dibukakan firman Tuhan beberapa ayat ini saja saya mau share hari ini Bapak Ibu. Lukas pasal yang ke-6 saya akan ajak Bapak Ibu untuk memeriksa beberapa ayat ini ya. Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-46 saya mulai baca, perhatikan Bapak Ibu. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang ku katakan. hati dulu, nanti tambahan ayat-ayat berikutnya. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, pernah nggak membaca Alkitab dengan narasinya seperti ini? ya? Kamu berseru kepadaku Tuhan-Tuhan. Ini ayatnya begini, ya. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, kata Alkitab, "Apa yang aku katakan manakala kalau kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, dan itu menjadi titik temu. Perhatikan, titik temu membuat Tuhan mengenal kita." Bapak ibu, datang ke tempat ini sesuai dengan rujukan aturan gereja di tempat ini. Jam 10 ibadah yang kedua, jam 3 ibadah yang ketiga, jam 5 ibadah yang keempat. Karena Bapak Ibu mengenal jam-jam tersebut, Bapak datang mengikuti. Pertanyaan saya mengapa Bapak Ibu bisa datang jam 10, jam 3, dan jam 5 atau jam 8 yang ibadah satu? Karena Bapak Ibu sudah tahu. Maka datangnya tepat. Coba kalau Bapak Ibu tidak tahu jam-jam ibadah. Datangnya seenaknya aja, tanda petik. Datang jam 7, ya belum ibadah. Nunggu dulu, kalau masih mau nunggu. Datangnya jam 11, udah setengah jalan. Datang jam 12 lagi makan ya udahlah nggak apa-apa ikut makan sama-sama di mana ya di restoran lah restoran apa cari yang paling mahal makan sendiri bayar sendiri maksud saya gitu loh kan sudah selesai khotbah kan itu namanya apa anda tidak kenal nah itulah sebabnya Alkitab katakan ada begitu banyak orang memanggil Tuhan Tuhan tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau kamu lakukan. Tapi pada saat waktu kita memanggil nama Tuhan, pertanyaannya Tuhan ada atau tidak ada? Pak Bu, ke keadaan dan keberadaan Tuhan tidak dipengaruhi oleh ap seberapa banyak engkau berseru sekali lagi. Keberadaan dan keadaan Tuhan tidak dipengaruhi, dipengaruhi seberapa kamu aktif memanggil Tuhan. Artinya apa? Keberadaan Tuhan itu karena Tuhan itu sendiri memang ada. Keadaan Tuhan, memang Tuhan sendiri berdaulat mengubah keadaan itu seturut dengan kehendak dia. Dia mau bikin itu badai, ya Tuhan punya mau-mau. Dia mau bikin dia tenang-tenang saja. Dia mau bikin itu Kondisi apa saja dia bisa, tetapi apapun yang dia buat, hanya satu. Bapak ibu tahu bahwa keberadaan Tuhan itu adalah damai sejahtera bagi orang yang hidup bersama Dia. Kalau demikian, Pak, Bu, kalau hari ini Bapak Ibu hadir di tempat ini, ya berseru, "Tuhan, Tuhan!" Tetapi, tetap saja masih digoncangkan keadaan, digoncangkan dengan macam-macam. Bapak ibu, mungkin ada yang bertanya, apakah Tuhan ada atau tidak ada? Itu yang pertama. Kalau bapak ibu simpulkan Tuhan ada, ya puji Tuhan, kita akan tetap mencari Dia di tempat itu, tentunya. Tetapi kalau kita berkata, oh Tuhan sudah tidak ada. Karena kemarin ada sweeping, ya terjadilah namanya moving, perpindahan. Karena Tuhan yang pindah, kita mesti pindah juga. Eh, lihat Tuhan pindah. Iya, <tuh> kemarin ada bawa truk. Iya kalau Tuhan pindah bawa truk kita ikutin truknya aja pasti ketemu lagi. Persoalannya karena Tuhan tidak kelihatan. Kalau Tuhan tidak kelihatan kita menyimpulkan dia pindah kita cari. Artinya kita lagi cari apa? Cari perkara sendiri itu. Coba bayangkan Anda mencari sesuatu yang Anda tidak tahu itu namanya apa? Orang Tio bilang Satiamlong Long. Orang Tio Satiamlong Long. Something wrong. Ada sesuatu yang gak beres Pak Bu. Udah tahu Tuhan itu gak kelihatan. Udah tahu Tuhan itu roh. Di saat kita merasa ada kekosongan, kita cari-cari Tuhan. Nah ini yang perlu saya ingatkan bagaimana kita mencari Tuhan. Tetapi ada orang bikin cari Tuhan dengan konsep manusiawi. Lompat sana, lompat sini, cari ke sana, cari ke sini. Ini yang terus saya mesti kemukakan Pak Bu. Kendati pun bahasa saya, narasi ini belum tentu bisa connect di hati Bapak Ibu. Menyenjukkan jiwamu bagi orang yang memang suka bergeliria. Hunter, pemburu maksud saya. Itu bisa tersinggung, saya tahu itu resiko buat saya. Ya, apa boleh buat? Saya mesti komunikasikan ini sebagai sebuah kebenaran. Pak, bukan begitu caranya. Kamu tidak akan ketemu. Satu ilustrasi buat kita semua. Saya ambil contoh yang paling sederhana dua peristiwa, tapi udah lama peristiwa ini. Yang satu tahun 70-an, yang satu tahun 90-an. Dua tahun setelah saya ada di Pontianak seorang jemaat Tuhan, saya tidak salah sebut nama lah. Dia orang Malaysia, orang kucing. Karena wakil ya, salah satu tap dari perusahaan penatua kita. Penatua Ernawati. Nah, perusahaannya Ernawati maksud saya. Boleh, kalau ini saya boleh sebut tahu PT Ernawati ya. Dia punya lahan itu ada di Pino kalau tidak salah. Dua orang penting perusahaan itu naik pesawat dan jatuh di situ tahun 93 kalau tidak salah. Nah salah satunya itu orang Malaysia belum sempat ke gereja kita. Dan istrinya bilang, Ayo dong. Eh, dia ajak istrinya, bukan dia istrinya ajak. Dia ajak istrinya. Nanti kita minggu pergi ke Sungai Yordan. Ibadah. Bukan orang Kristen. Dari mana tahu saya tidak, tidak tahu pada waktu itu belum ada yang namanya trimming. Tapi dulu saya suka kasih contoh. Ya, tiap hari Sabtu ya, saya diri di ligo sana, kasih-kasih brosur brosur. Kita belum bisa uh, uh, WA, belum bisa TikTok Pak Bu. Tapi brosur, di fotokopi, ya kasih-kasihin aja. Lalu adik saya bilang, kok nggak enak lah masa koko di sini kasih-kasih brosur lalu minggu khotbah. E, emangnya kenapa? Kan lebih baik saya kasih-kasih brosur daripada saya di sini marah-marahin orang lalu minggu khotbah. Ini orang-orang lama tahu dah gaya kita dulu kan di simpang jalan di pom bensin di apotek di rumah sakit kasih kasih brosur tapi sekarang kita udah punya wa punya gadget kurang kita mau tiktok 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 maka akhirnya ya zaman dulu nah mungkin karena brosur itu kali membuat dia pengen ke gereja tapi belum kesampaian dia kasih tahu sama istrinya kita mau ke gereja nih Lalu apa yang terjadi? Mereka pergi ke kebun, nggak tahu ngapain lah ya, karena punya kebun mereka. Lalu pesawat jatuh, dua ini meninggal. Saya pikir orang-orang kayu ya tahu siapa orangnya. Karena dua-duanya punya satu namanya William, satu namanya Wong. Nggak apa-apa, memang benar kejadiannya kok. Namanya ada di pabriknya kan. Nah, si Wong ini karena meninggal, belum sebagai ke gereja, baru kepengen gereja. Tapi dia ngomong istrinya, istrinya suruh sungai dan penghiburan. Gua dapat jemaat yang belum pernah ke gereja loh. <gifat> Kita bikin penghiburan bener di, di pabriknya itu. Habis itu dibawa ke kucing kan. Tapi bukan ini isunya Pak Bu. Dari semua penumpang, tinggal satu yang hidup. Sebenarnya ini wong ini mati Kenapa? Saya juga nggak tahu sih apakah langsung. Tetapi cerita yang hidup itu namanya Ibu Intan. Coba buka di Google masih ada. Itu saksiannya lumayan itu ya ceritanya. Semuanya meninggal karena pergi cari pertolongan. Mereka jalan, justru yang cari-cari itu mati di tengah jalan. Kalau dia enggak, dia tunggu aja di situ berhari-hari. Kenapa? Tim SAR pasti cari, sudah ada ada istilahnya ada ada sisa-sisanya kan minimal tuh ya mungkin apanya itu gampang. Nah ini sebuah gambaran Pak Bu kalau cari Tuhan Tuhan tuh kita nggak kelihatan. Kalau kita cari dia semakin cari kemungkinan besar tersesat lebih tinggi. Tapi kalau kita diam menunggu, itu udah pasti karena Tuhan yang mencari kita. Enggak pernah terjadi yang hilang mencari yang ada. Yang ada juga yang ada mencari yang terhilang. Karena itulah Alkitab saya katakan, dia mencari yang terhilang. Kalau kita tahu kita terhilang pada mulanya, sekarang kita tahu ada tanda bagi kita. Nah, Alkitab katakan orang yang berseru-seru kepada Tuhan tidak melakukan apa yang Tuhan minta dilakukan dan catat baik-baik Bapak Ibu sebagai orang percaya dan orang Kristen indikasi besar orang tersebut belum ketemu Tuhan kenapa? karena Tuhan itu segera latak Mari kita masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. loh tadi ngapain? Tadi main-main di -main, pagar. Ini kadang-kadang kita ini pendeta sama aja. Ya tadi udah puji-pujian, begitu naik ke Mari kita sekarang mau masuk hadirat Tuhan. Lo tadi ngapain? Enggak main-main aja sih. Ini bahasanya diucapkan hanya sekerapah. Ini bahasa bawah sadar, udah kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah kata Tuhan. Sebenarnya, kamu tuh tidak sadar bahwa kamu ada di mana. Kamu cuma mengucapkan kata-kata seturut dengan apa yang sudah terekam. Tidak pernah kamu akan ketemu dengan Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan bawah sadar, Pak Bu. Tuhan kita adalah Tuhan yang realita. Ia selalu hadir, maka masuk hadirat Tuhan dengan kesadaran. Dia memang hadir. Kendati pun kita tidak lihat dia, dia selalu merengku kita. Dia selalu memberikan yang terbaik buat Anda dan saya. Ada amin? Itulah sebabnya saya katakan. Ketuhanan Ya, berketuhanan Tuhan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bukan sekedar ya bukan sekadar cuma berseru Tuhan Tuhan saja nyanyi Tuhan Tuhan ke gereja Tuhan Tuhan lalu apa melainkan percaya dia Tuhan itu ada dan di mana saja kamu berada, dia tidak menunggu, tapi dia selalu ada. Dia tidak tunggu kamu percaya dulu, tapi dia sudah ada bersama dengan kamu. Selalu merengkuh, kamu itu aja percaya. Itu sebabnya Alkitab kata, "Kalau engkau berbalik kepada Tuhan, percayalah, Dia itu ada." Tapi memang itu Alkitab ah di dalam Markus itu ditulis sungguh-sungguh mencari dia. Nah tapi ini perlu saya jelaskan, kata sungguh-sungguh mencari itu bukan pemahaman normatif manusia. ya Sungguh-sungguh mencarinya itu kemana-mana, bukan. Kata sungguh-sungguh mencari itu dalam konteks kebenaran itu adalah hati kita sungguh-sungguh menantikan dia. Nah, itu dia. Jadi ingat bahwa kekristenan atau ketuhanan bertuhankan yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan bukan sekadar berseru atau berkata Tuhan, Tuhan, melainkan apa? percaya dan taat melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Apa yang Tuhan, dan itulah iman yang sejati, iman yang murni, dan merupakan potret kekristenan yang sejati. Potret itu dilihat orang, apa yang dipercaya itu yang dihidupi di dalam masyarakatnya. Jadi bukan saat waktu kita cuma lagi berdoa, kayaknya kudus sekali, malaikatnya banyak. Betul, saya percaya. Tapi itu tidak salah. Yang harus diperlengkapi saat kita ada di masyarakat. Jangan terjadi diskriminasi. Jangan juga hidup secara eksklusif. Wah saya orang Kristen, kamu kan bukan orang Kristen. Apalagi kamu sembahnya ini, wah dah anda tengking sana tengi. Zaman dulu kan gitu karismatik. Begitu dia agamanya beda, kita langsung sudah tengking tengking. Masuk ke restoran begitu ada bungkusan langsung kita, uh haram. Bagaimana kita bisa jadi saksi Pak Bu? Kok kekristenan kita kok dangkal banget gitu loh. Kekristenan itu adalah bersosialisasi. Kekristenan tidak diubah oleh keadaan, tapi sebaliknya, kekristenan mengubah keadaan. Nah, karena itulah dikatakan di dalam ayat berikutnya, "Bisa mengerti nggak apa yang saya sampaikan? Saya berharap Bapak Ibu bisa memaknai dengan benar." Sesuai dengan firman Tuhan. 47 dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya. Ini loh Tuhan sendiri ngomong, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Jadi kekristenan bukan sekadar Tuhan, Tuhan. Tetapi percaya dan melakukan Tuhan sendiri melebel kita Bukan agama yang melebel kita Saya orang Kristen, Orang Kristen Bukan Tetapi Tuhan sendiri yang melebelkan kita Seperti apa kita ini? Dasyat Boleh bilang sama samping kiri kanan Dasyat Tuhan kita Bu, kendati pun saya tidak tahu keberadaanmu di mana, keadaan kamu bagaimana saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu Tuhan saya dahsyat. Kalau Tuhan saya dahsyat, pastilah Tuhan saya kalau anda bisa berjumpa dengan Dia secara pribadi. Anda akan menjadi orang yang diubahkannya. Maka kedahsyatan Tuhan ada di dalam setiap Bapak Ibu menjadi berkat di mana saja. <tuk> Yuk kita lihat disamakan seperti apa. Ayat 48. Ia ya, sama dengan seorang yang mendirikan rumah Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah, banjir melanda rumah itu. Rumah itu tidak dapat digoyahkan. Kenapa? Karena rumah itu kokoh dibangun, orang yang mendengar dan melakukan, Pak orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan hidupnya disamakan, paling disamakan, diumpamakan hidupnya diumpamakan orang yang menggali kalau mau bangun rumah menggali pondasinya dalam-dalam. Ini banyak nih apa pengembang properti itu. Nah, ini salah satu yang depan sini nih suka bikin rumah. Apa Anda bikin rumah tinggal langsung pasti tendang truk langsung bangun ke atas gitu? Enggak kan? Bagaimana? Digali dalam-dalam. Dan Alkitab kata apa? Sampai ketemu batu. Kekristenan itu sampai ketemu kebenaran. Sampai ketemu kebenaran. galis sampai kebenaran. Saya mau tanya ya, kalau gali itu gimana caranya? Kalau gali itu cara gimana? Di sini gali, kan gali dalam, di sini gali, eh nggak ada tuh, gali lagi, nggak eh ada lagi, gali lagi, gitu. Enggak kan? Kata menggali, kalau nggak ada gimana? Ya gali lagi, nggak ada lagi gali dalam sampai kapan sampai Yesus datang dua kali gali aja terus itu baru benar ini baru baru datang satu kali ke gereja pileknya belum selesai gue cari gereja yang lain lagi pak bu kalau gereja bisa menyelesaikan masalahmu saya minta para kontraktor kita bikin gereja banyak-banyak di ganggang di mana-mana. Ya, Pak ya? Bukan. Yang benar adalah, gali itu adalah hubungan kebatinan. Nanti saya jelaskan buat Anda, Bapak Ibu. Jadi, kekristenan itu sampai-sampai kepada tingkat seperti itu tidak mudah digoyahkan oleh angin pengajaran yang cenderung menyerongkan kita. Saya tidak terlalu um, anti dengan pengajaran yang aneh-aneh, enggak karena itu bukan urusan saya, urusan saya cuma satu, ya, urusan saya cuma satu. Biarlah jemaat di tempat ini memahami kebenaran secara utuh, ya itu saya ajarkan, gali dalam-dalam. Bapak Ibu pernah nggak jogging ke Untan? Pernah lah ya. Tahu nggak begitu Anda masuk ke di belakang itu ada namanya satu hamparan besar, lebar sekali. Ya nggak tahu lah berapa ratus meter persegi, tapi lumayan ya. Itu namanya ada panel solar energy. Waktu datang barang itu di kontainer saya bilang sama istri saya, eh Rumahnya di sini sudah membangun namanya panel solar energy, membangun energi matahari. Dan kami selalu olahraga -orang tiap pagi situ, dia bongkar, setelah bongkar lalu mulai pasang. Enggak tuh saya lihat dia tulis itu, kita akan tunggu hari Jumat, Jumat Klewon. Nanti kita panggil pendeta rohaniawan supaya mataharinya muncul di mana baru kita pasang panel enggak tuh enggak begitu begitu barang sampai pasang sekarang nyala itu menerangi komplek hutan artinya apa kesediaan matahari tidak ditentukan waktu kamu mau pagi mau malam mau siang dia ada matahari tinggal kamu naikkan panel matahari, panel solar energi aja naikin langsung itu itu listrik mengalir kok. tah matahari energi matahari aja sebegitu mudah, bagaimana hadirat Allah kan? Betul nggak? Kadang-kadang kita pandai tunggu tuh ada pendeta yang agak kumisan pasti tuh hadirat Allah lebih kuat. Tunggu tuh gereja yang aslinya dingin, Tuhannya lebih tinggi dulu. Ya. Hari apa hari apa baru? untuk kita cari? Tak perlu, Pak Bu. Hadirat Allah itu memang mahadir. Karena memang Dia mahadir. Nah, untuk kamu mengalami hadirat Allah, caranya gimana? Caranya cuma satu. Ketika kamu ingat kan Tuhan kan nggak kelihatan. Ingat di mana saat kamu pernah berjumpa dengan dia. Kalau anda tahu ya, tahu ya saya enggak nggak 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 menggambarkan bahwa hadir Allah seperti anjing enggak lah ya. Tapi kan saya lihat anjing itu ada ciri khasnya loh. Tahu nggak ciri khasnya kalau anda bagus hutan, bentar-bentar ngapain? Dia mampir di warung, ya kan? Kalau kita ke luar negeri, siapa? apa? Shopping, ya, shopping ya kalau anda kalau tur kemana-mana suka mampir warung apa shopping kalau dia apa dia xiaopian anjing suka apa xiaopian Gimana? berapa berapa meter dia xiaopian lagi ya kan kencing maksud saya ya ya anjing kan gitu kan kencing kan bawa jauh gitu nanti kita nggak bisa pulang nah dia nganter tuh dia cium 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 begitu ngerti gitu, kan nah itu menggambarkan apa dia ingat langkah-langkah dia tadi lewati Pak ah, Bu, Tuhan memang tidak kelihatan. Adanya Alkitab atau firman tertulis itu memberikan satu gambaran waktu kita baca mengingatkan kesadaran kita tentang Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Kata cari bukan ke ke sini, tetapi ingat maka dalam bahasa asli disebut jakar. Itu bahasa Arabnya jakar. Guru saya bilang itu jakar, bahasa Arabnya jikir. Ingat. Kalau kamu ingat Tuhan memang ada, lalu apa? Percaya. Lalu apa? nyembala, Pak Bu. Apalagi kalau pendeta bilang, mari kalau Anda mau nyembah lebih dekat dengan dia, maju ke depan. Harus kita rendahkan hati kita ini kadang-kadang masalahnya udah segede tongkang tapi tegaknya lebih dari tiang listrik angkunya maksud saya bergeser juga tidak mau dari bangku tapi pengen tuh masalahnya selesai masalah anda dan saya ditentukan penyerahan kita kepada Tuhan saya senang dengan satu kesaksian namanya Martin. Dia pelayan Tuhan. Karena udah ada di TV kan, dia pelayan Tuhan. Kemudian bagaimana dia melayani, dia cerita. Tapi hidupnya berantakan. Uang habis. Ngemakan saja ndak punya. Satu ketika dia bilang, Tuhan, aku udah nggak sanggup. Penyerahannya sepenuh itu. Dalam waktu singkat, tahun 2020 Tuhan ingatkan kepada dia sesuatu suatu proyek. Lalu tahun 2022 dia bersaksi tempo satu tahun dia bisa menghasilkan uang 160 miliar dalam satu tahun. Pakai apa? Enggak, dia nggak perlu bikin tower, Fiktif nggak perlu, dia tahu-tahu. Fiktif, dia nggak perlulah ngakal-akalan, nggak perlu. Anak Tuhan itu nggak boleh kerja barang akal-akalan. Itulah potret kekristenan sejati. Jangan malu-maluin nama Kristen dibawa kemana-mana, iya kan? Melanggar kebenaran tapi tidak merasa bersalah. Ngaku sebagai Kristen tapi di gereja, tetapi di luar. Semua dihalalkan. Saya bukan lagi marah, tapi saya nasihati. Saya lihat banyak orang yang bawa label Kristen, tetapi akhirnya pakai baju kuning. Saya berdoa di sini tidak ada, tetapi di sini justru orang yang bercahaya. Amin. Nah, itulah sebabnya. Ingat, percaya, menyembah sebelum disuluk, sebelum kamu mengalami pertukaran hatimu. Saya tutup ya, pemusik boleh, saya tutup. Begini. Meindikasikan Anda sudah berjumpa dengan Tuhan, simple Pak Bu. Bukan pendeta yang ngomong. Pendeta kadang-kadang memang suka ngomong. Tuhan hadir. Ya biarin aja lah, saya juga suka ngomong gitu. Tetapi yang membuktikan Anda ketemu dengan Tuhan, kalau Tuhan hadir tahu nggak kalimat pertama apa damai sejahtera firman Tuhan itu kata damai sejahtera itu bukan bahasa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan kalau yang suka ngomong itu pendeta sama worship leader nggak tahu ngomong kemana pergi kadang-kadang hulu hilir ngomongnya belum tentu dia sadar apa yang dia ngomong termasuk saya lagi khotbah. Belum tentu sadar kan gitu kan? Betul nggak? Ngomong saya aja. Hei, Tuhan hadir itu dia bukan ngomong begitu dia ada Dan langsung damai sejahtera anda ngalami. Anak-anak kecil tahun ini Tuhan kasih sebagai saksi. Anak-anak remaja yang masih polos, Tuhan gerai hati mereka. Mereka bilang apa? Tadi saya datang ke sini damai sejahtera. Ya dua Ada sukacita. Ya sukacita itu bisa dilampiaskan dengan tertawa, dengan nyanyi, dengan menari oleh apa orang roh kudus. Setelah itu dia pulang bisa berdamai dengan orang tua dia bisa peluk orang tuanya banyak kesaksian minta maaf kesalahan kesalahannya bukan sampai di sana rajin baca kitab rajin berdoa dan mulai prestasi pendidikannya naik anak-anak SD loh dan kekristenan inilah yang menjadi potret kekristenan yang sejati Pak Bu. Tidak sekedar cuma aku orang Kristen udah ke gereja. Oh gereja Sam satu lagi gereja besar. Gereja tidak bisa mengubah kita Pak Bu. Yang bisa mengubah diri kita dengan Tuhan yang maha hadir. Doa saya semua diberkati Tuhan hari ini. Mari panggil berdiri, lagu apa, bro? Ya Tuhan, aku hendak.

Kaguman kita. Di mana kita kagumi dia? Kita tidak mengagumi seorang artis yang akan datang, mungkin dia artis terkenal, atau seorang pejabat tinggi akan hadir di gereja kita kagum, atau seorang pendeta, pandai berobat, dia akan hadir kita kagum. Kita kagum dia karena memang dia ada bersama. Waktu kita kagumi dia Apa yang terjadi Pak Bu, Ketika kita ingat Kita percaya Kita menyembah Yang kita sembah bukan jauh Tetapi memang dia hadir Dan hadir ini akan memproses mem Mengubah Ibaratnya tadi saya katakan Itu adalah solar Panel solar energy Kalau Bapak Ibu mau pengen coba Itu gampang sekali Pergi ke toko listrik Beli solar panel solar energy pasang ke atas atap. Nanti malam pegang itu kabelnya. Besok kamu panggil Gideon penghiburan. Ngerti? Padahal kan cuma hanya lemping itu kan? Itu mendatangkan matahari itu hadir. Itu kimiawi loh itu ilmiah. Tapi hadirat Allah itu benar. Kalau itu dengan ilmu, tapi ini dengan iman. Percaya aja. Bapak ibu saya bukan jamin, tapi Alkitab katakan ya percaya. Tuhan yang cari kamu. Sampai kamu mengalami pertukaran. Sampai kamu dipenuhi dengan kehadiran Allah sehingga sikap kita mulai cool, rendah hati. Akar kata dari rendah hati itu namanya humble. Kata humble itu dikenal dengan apa? Hamba. Kalau Anda bilang, aku seorang hamba, melayani Tuhan, melayani nyanyi, melayani khotbah, tanyanya cuma satu, aku hamba iya tapi humble kalau sambel iya kali ya sambel buatan pak tam apa bu tamrin gitu pedes <susur> sambel suka kita tapi kalau humble sambel pedes belum dia apa apain aja waduh omongnya jangan nyelegitin ya ini saya lagi ngomong untuk orang luar kalau di sini kan nggak ada Nggak ada. Di sini saya cuma kasih tahu aja, jangan sampai jadi sambel, tapi humble. Bilang sama samping kiri, jangan jadi sambel, jadi humble. Melayani sama. Stick drum nggak dikasih, dibanting drumnya. Nggak ada sini nggak, <tuh> nggak ada. Saya cuma ngomong aja. Itu bukan pelayan Tuhan, itu bukan hamba. Itu sambel. Pedas itu, Potret kekristenan rusak. Begini, Pak. Musa waktu naik ke atasku, Gunung Sinai. Begitu dia turun, semua umat Israel mengalami namanya transendental. Artinya, apa? Segini jumlahnya, Pak, Bu. Kalau semua mengalami transcendental, Anda keluar, ketemu mertua, langsung berubah hatinya. Ketemu orang tua, berubah hatinya. Kalau orang-orang tua di sini ketemu anak-anak, berubah hatinya. Ketemu tetangga tut yang cerewet, tetangga cerewet jarang ya. Istri yang cerewet, nah kalian ngomong, bukan saya ngomong. Tapi berubah Pak Bu. Ya, walaupun masih ada cerewetnya tapi enak. Bukan menyakiti tapi menyehatkan. Ya namanya wanita memang rada-rada seperti itu. Tapi kalau diubahkan Tuhan jadi enak bener aja. Kan saya juga punya istri kan. Kalau tanya istri babe cerewet enggak? Engga <guluh> nggak? Enggak sih. Enggak, enggak cerewet. Tapi ada gitu loh. Tapi itu bagus buat saya. Justru jadi guru buat saya banyak hal. Bisa belajar di situ. Saya ngomong terus aja kok. Kenapa? Kalau kita define connection. Kekristenan bisa menjadi potret sejati itu muara dari apa? Keterhubungan dengan surga. Ingat bahwa engkau bukan jauh dengan Tuhan. Sembahlah Dia sampai mengalami pertukaran. Ketika ngalami pertukaran, segala sesuatu menjadi indah adanya.